AEP menghilang setelah pergi bebas, kini kepergok pakai jaket XTC. Beredar tampang asli AEP yang selama ini dicari-cari oleh publik. AEP sebelumnya kerap muncul di media dengan memakai masker di wajahnya sehingga publik tak terlalu jelas melihat wajahnya yang asli. Namun, berkat dari penelusuran warganet, wajah diduga AEP pun belakangan terkuak. Sejumlah foto-foto Aep diunggah oleh channel YouTube at Menguak Fakta 1. Bahkan, Aep ternyata disebut merupakan anggota dari geng motor XTC. Hal itu terlihat dari beberapa foto yang diunggah channel tersebut. Aep tengah berpose mengenakan jaket biru muda bertuliskan XTC. Aep diketahui bekerja sebagai sopir ambulans. Channel tersebut turut mengunggah beberapa tangkapan layar status Facebook milik Aep. Diduga Aep memiliki dendam kesumat kepada delapan terpidana pembunuhan Vina dan Eki. Demi Allah, sampai kapan juga gue enggak terima. Gue cuman bisa berdoa. Aja buat lo. Moga nasib keluarga lo tetap berantakan selalu dipenuhi dengan musibah. Lo ingat itu, tulis Aep pada tanggal 30 Desember tahun 2016. Belakangan ini, semenjak Pegi Setiawan dinyatakan bebas, banyak pihak mendesak agar Aep segera diperiksa polisi. Pasalnya kesaksiannya yang diduga bohong membuat Pegi terseret ke dalam kasus Vina. Desakan itu muncul dari pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amril dan ex Kabareskrim Komjen Paul Purn, Susno Duaji. Aep disebut saksi sampah pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amril menyebut saksi Aep yang mengklaim bahwa dia melihat langsung sosok Pegi Setiawan di lokasi kejadian pada tahun 2016 lalu harus diproses hukum. Aep telah memberikan kesaksian yang hanya berisi sampah belaka. Dia, Aep, mengaku menyaksikan bagaimana Pegi melakukan bahkan mungkin mengotaki penganiayaan itu. Tapi lewat putusan pra-peradilan hari ini, terbukti bahwa ternyata apa yang disebut sebagai keterangan saksi itu ternyata sampah belaka ujar Reza seperti dilansir dari Einews yang tayang pada Senin tanggal 8 Juli tahun 2024 Aep yang kadung melempar kesaksian sampah itu ke polisi harus bertanggung jawab karena telah mengotori Pegi Setiawan gara-gara kesaksian itu Pegi harus berjuang di sidang pra peradilan melawan tim kuasa hukum Polda Jabar bahwa dia tidak terlibat. Ia pun harus mendekam di balik tahanan Polda Jabar sebulan lebih karena kesaksian aib. Untuk itu, penting kiranya para citizen, netizen, media masyarakat luas menyemangati Polri untuk mencari saksi aib tersebut guna dimintai pertanggungjawabannya secara pidana terkait kemungkinan dia sudah membuat adanya informasi atau bahkan mungkin laporan palsu menyampaikan informasi yang mengada-ngada alias false confession kepada otoritas penegakan hukum jelasnya. Susno sebut aib diduga pelakunya eks Komjen Pol Purn Susno 2G mencurigai aib sebagai pelakunya. Kalau saya jadi polisi atau penyidik sekarang ini yang saya perdalam adalah saksi AEP. Kenapa adanya sebelas nama pelaku itu berasal dari berita acaranya Rudiana? Rudiana tidak ada di TKP. Rudiana dari mana? Pasti dari AF, Dede dan Melmel, -Mel, ujar Susno seperti dilansir dari Ainyus e yang tayang Jumat, tanggal 5 Juli tahun 2024. Menurut Susno, Ketiga saksi itu harus diperiksa karena telah membeberkan para terduga pelaku yang terlibat pembunuhan yang terjadi malam minggu di akhir Agustus 8 tahun silam itu. Nalurinya sebagai polisi berkata malah Aep yang terlibat. Jangan-jangan ini pelakunya, saya tidak nuduh ya. Jangan-jangan ini si Aep pelakunya kok dia bisa tahu persis. Ini saya curiga besar, ujarnya. Mudah-mudahan Aep nggak lari bisa jadi pelakunya itu Aep. Nah ini kalau saya berversi sebagai penyidik, katanya lagi. Sebagai penyidik, Susno menarik kasus ini dari titik nol, tidak di tengah seperti yang pihak Polda Jabar lakukan. Ia berfokus kepada pendalaman alat bukti yang ada seperti CCTV dan ponsel korban maupun tersangka. Sudah ada CCTV, anak buah Rudiana, katanya, sudah disita CCTV. Kenapa tidak dibuka? Apa jangan-jangan sudah dibuka? HP juga dibuka. Kalau sperma atau darah sudah susahlah, katanya. Susno mengajak rakyat Indonesia untuk meminta polisi untuk segera memeriksa HP dan CCTV. Kedua alat bukti itu bakal berbicara, membantu mengungkap kasus pembunuhan yang sebenarnya. Kenapa tidak diperdalam aib yang tahu persis ini? Jangan-jangan si aib ini pelaku. Terus yang mirip pergi setiawan di Cianjur kenapa dia enggak diperiksa. Periksa juga dia pungkasnya. Diketahui, pada 2016, polisi menetapkan 11 tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya, Muhammad Rizky Rudiana atau Eki, di Cirebon, Jawa Barat. Delapan pelaku telah diadili, yakni Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana, dan Saka Tatal. Tujuh terdakwa difonis penjara seumur hidup. Sementara satu pelaku bernama Saka Tatal dipenjara delapan tahun karena masih di bawah umur saat melakukan kejahatan tersebut. Saka saat ini diketahui sudah bebas. Delapan tahun berlalu, polisi menetapkan Pegi alias Perong sebagai tersangka terakhir dalam kasus ini. Polisi juga merevisi jumlah tersangka menjadi sembilan orang dan menyebut bahwa dua tersangka lain merupakan fiktif belaka. Beredar tampang asli Aep yang selama ini dicari-cari oleh publik. Aep sebelumnya kerap muncul di media dengan memakai masker di wajahnya sehingga publik tak terlalu jelas melihat wajahnya yang asli. Namun, berkat dari penelusuran warganet, wajah diduga Aep pun belakangan terkuat. Bahkan, Aep ternyata disebut merupakan anggota dari geng motor XTC. Hal itu terlihat dari beberapa foto yang diunggah channel tersebut. Aep tengah berpose mengenakan jaket biru muda bertuliskan XTC. Aep diketahui bekerja sebagai sopir ambulans. Channel tersebut turut mengunggah beberapa tangkapan layar status Facebook milik Aep. Diduga Aep memiliki dendam kesumat kepada delapan terpidana pembunuhan Vina dan Eki. Belakangan ini, Semenjak Pegi Setiawan dinyatakan bebas, banyak pihak mendesak agar Aep segera diperiksa polisi. Pasalnya kesaksiannya yang diduga bohong membuat Pegi terseret ke dalam kasus Vina. Desakan itu muncul dari pakar psikologi forensik, Reza Indragiri Amriel dan ex Kabares skrimkom Komjen Pol Purnawirawan, Susno 2G. Pakar psikologi forensik, Reza Indragiri Amriel. Menyebut saksi Aep yang mengklaim bahwa dia melihat langsung sosok Pegi Setiawan di lokasi kejadian pada tahun 2016 lalu, harus diproses hukum. Aep telah memberikan kesaksian yang hanya berisi, sampah, belaka. Aep yang kadung melempar kesaksian, sampah, itu ke polisi harus bertanggung jawab karena telah mengotori Pegi Setiawan. Gara-gara kesaksian itu, Pegi harus berjuang di sidang pra-peradilan melawan tim kuasa hukum Polda Jabar bahwa dia tidak terlibat. Ia pun harus mendekam di balik tahanan Polda Jabar sebulan lebih karena kesaksian Aep. Aep saksi dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon, menghilang tanpa jejak publik mempertanyakan keberadaannya sekaligus menanti klarifikasi. Widya, wanita yang aktif memperhatikan kasus Vina Cirebon pun geram dengan sikap Aep. Lebih lanjut, Widya menyampaikan jika Aep memiliki peran vital dalam kasus tewasnya Vina dan Eki. Widya menduga jika Aep sengaja diberi tugas oleh Ibtu Rudiana agar para tersangka masuk ke penjara. Kendati demikian, Widya memaparkan kunci dari kasus Vina Cirebon bisa terungkap lewat CCTV. Mantan kabar Susno 2G melaporkan temuannya saat membaca BAP, ia menemukan ada kejanggalan dengan kesaksian Aep. Lalu Susno juga mempertanyakan dari mana Aep tahu 11 nama sehingga yakin dan memberitahu Rudiana, ia pun mencurigai Aep adalah pelaku dalam kasus Vina Cirebon ini. Aep, sosok yang disebut-sebut memberikan kesaksian palsu di kasus Vina Cirebon, selalu memakai masker jika tampil di media. Publik pun bertanya-tanya soal wajah asli Aep di balik masker, bukan netizen namanya jika tidak mengupas habis sosok yang jadi sorotan, terlebih kini jadi public enemy. Wajah asli Aep beredar di channel YouTube Menguak Fakta 1, sebuah video berisi cupilkan beberapa potret Aep tanpa masker diunggah. Video tersebut disertai sejumlah keterangan terkait sosok Aep. Aep diketahui memiliki nama panggilan, Aep alias Abie. Ia juga disebut merupakan anggota geng motor, diunggah juga sejumlah foto Aep tengah mengenakan jaket bertuliskan XTC. Aep diketahui bekerja sebagai sopir ambulans, channel tersebut turut mengunggah beberapa tangkapan layar status Facebook milik Aep. Diduga Aep memiliki dendam kesumat kepada delapan terpidana pembunuhan Vina dan Eki.